tak habis lagi Jadon Sancho. Boring lah cerita pasal Sancho ni. So kita dah sebut pasal Ali tadi, Dele Ali. So Aidil, adakah Ali sebenarnya masih diperlukan lagi di Tottenham Hotspur Stadium? Dia macam dalam dilema sikit sebab sekarang ni bila kita tengok style atau formation yang si Jose tengah nak buat sekarang, macam tak ada tempat untuk dia melainkan dia turun jadi central midfielder yang kan dulu Poch pun kadang-kadang bila tengah orang injured dia selalu main dekat central midfield. So maybe itu je lah tempat dia ada kan, sebab sebagai number 10 dia tak, dia punya passing range tak sangat kan. Dia lebih, role dia lebih macam ghosting, arriving late in the box, macam lampat lah kan. Dia jenis midfielder yang macam tu lah. So tak tahulah kalau apa, kalau dia boleh mengadaptkan permainannya dan jadi partner macam he could be a better Harry Winks lah kot. He could be lah. Tapi kan, kita pun tak tahu dia nak lagi ketak main dengan Tottenham Hotspur ataupun tidak lah. Kerana itulah, itu yang dia ada isu dengan Mourinho lah. Dia ada isu dengan semua. Rumah-rumahnya semua coach ada masalah. English player lah. Jangan ikut lah pemain-pemain Malaysia. Jangan ikut attitude tu. Dan dah confirm Ryan Brewster pergi ke Sheffield lebih kurang 23.5 juta. Good business for Liverpool. English player macam aku cakap, English player mahal. Premium, tapi sepatutnya lebih mahal sebab dia muda kan, dia baru 21. Ada buyback clause dekat ke apa? 20 tahun baru sepatutnya lebih kurang macam Raheem Sterling kan. Cuma dia tak first team, mungkin tak boleh jual around 50 million. Tapi because of inflation dia sepatutnya tinggi lagi. Inflation, English player, tengok Sancho World Cup winner. Sancho pun Dortmund nak jual apa, 90 million. Bukan 106 ke mula-mula dia? Dah turun lah sikit, agak mahal sikit lah. Itu offer sebenarnya memang Dortmund nak 100 million. Take it or leave it. Tapi tak tahulah dia leave ke, take ke. So kita penentu dia 5 Oktober ni lah. Sancho dia tak ada apa-apa nak rugi pun. Yelah, dia stay pun tim dah sedap dah. Kalau dia datang belum tentu sedap. Betul. Itulah, itu yang dia pun tak kisah dan tak apa aja. Kalau kita tengok Edward Woodward ni, mungkin nanti 5,000 bulan tu dia akan bayar 120. Walaupun awal-awal tak 100 je. Sebab dia nak juga. Dia macam kau datang pagi kat kedai, macam kau pergi loyat kan. Datang pagi, tawar-tawar-tawar, pukul 10 lah untuk kedai pun kau beli. Kan? Takkan membazir tenaga. Itulah. Tapi Ali pun kata PSG berminat Betul ke? Kalau dia bayar, yang cukup, rasanya dia orang lepaskan tu. Tapi semua on loan. Sekarang ni banyak deal macam tu lah. Sebab yelah, kita di dalam pandemik ni dengan tak ada crowd di stadium, perlulah memikirkan cara-cara kreatif untuk balance the books kan. Seperti Thiago punya deal, 20 over million tapi installment 5 years. Kalau boleh dapat installment dah sekarang. Dah macam Courts lah. Yelah. Dan juga ada brand-brand lain yang boleh buat installment.